Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita persembahkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Baik itu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan, termasuk diantaranya nikmat ibadah, nikmat kesehatan, dan diberinya kita kesempatan untuk perkara tersebut. Ini semua wajib kita syukuri. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengikuti jejaknya dengan baik hingga hari kiamat nanti. Khatib mewaksiatkan, marilah kita semua saling meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga amalan-amalan soleh yang disertai dengan keikhlasan semua peribadatan yang ada dan juga dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak membuat ritual-ritual sendiri yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hamba-hamba Allah kita dalam kehidupan selalu ada yang namanya peraturan, termasuk dalam berlalu lintas. Di situ ada peraturan-peraturan, seperti contohnya tatkala sedang lampu merah, dilarang keras bagi kita untuk menerjangnya. Jika seseorang nekat melakukannya, maka di sana ada padanya konsekuensi-konsekuensi yang harus dia terima. Demikian pula dalam kehidupan kita beragama. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rambu-rambu. Yang rambu-rambu tersebut kata Rasulullah SAW adalah maharimuh, perkara-perkara yang Allah haramkan. Barang siapa yang melanggar, maka di sana ada konsekuensi-konsekuensi yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar melanggar peraturan dunia. karena bahayanya di dunia dan juga di akhirat. Tetapi barang siapa yang mematuhi rambu-rambu Allah, tidak melanggar larangan-larangan Allah, tidak menerjang apa yang Allah telah berikan padanya batas-batas, maka kata Allah SWT bagi dia itu mudkhalan karimah, tempat yang mulia baginya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Yang artinya, jika kamu menjauhi perkara-perkara yang itu merupakan al-kabair, dosa-dosa besar, maka kata Allah, aku akan ampuni kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, dan kami akan masukkan orang-orang tersebut ke dalam mudkhalan karimah, tempat yang sangat mulia, yaitu al-jannah. Janji dari Allah sekaligus ancaman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara dosa besar, yang mana 7 perkara dosa besar tersebut termasuk al-mubiqat, yang membawa kepada kebinasaan di dunia dan juga kebinasaan di akhirat. Dalam ayat disebutkan in tajtanibu, jika kalian menjauhi. Dalam hadis perintah untuk seseorang itu menjauhi perkara tersebut. Makna dari ijtanibu, kata para ulama ahlul hadis dan juga para fuqaha, seseorang berada di satu sisi dan yang dijauhi itu di sisi yang lain. Seandainya dia di sebelah timur, yang dijauhi itu di sebelah barat, yang tidak akan pernah ketemu. Itu makna dari ijtanibu, jauhi oleh kalian 7 perkara dosa besar. Dalam hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa besar yang terbesar? Sampai beliau ulangi 3 kali, maukah kalian aku habari tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, qalu bala. Di dalam hadis Al-Mughirah bin Sa'id an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, dari hadis Al-Mughirah bin Sa'id dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian. Kalimatnya innallaha, sesungguhnya Allah, zat yang telah menciptakan kita, yang memberikan kehidupan, kesehatan, kenikmatan, dan berbagai perkara yang sangat menyenangkan. Bahkan menciptakan kita dalam penciptaan yang terbaik, telah menyatakan melalui lisan Rasulnya, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah benar-benar telah mengharamkan atas kalian. Rambu-rambu yang pertama, yang paling membahayakan, yang efeknya seseorang itu akan kekal di neraka dan tidak akan pernah mencium bau surga, yaitu al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Maka wajib bagi setiap kita untuk memahami tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tahu kita ini diciptakan oleh Allah, kita ini diatur oleh Allah, Kita ini adalah milik Allah, hamba Allah. Setelah kita mengetahui siapa mencipta kita, siapa pengatur kita, siapa pemilik kita. Karena Allah itu Al-Khaliq yang mencipta, kita ini makhluk yang dicipta. Maka hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Sehingga tatkala seseorang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan suatu kesyirikan. Dan itu merupakan kedzaliman yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang sangat besar. Kata zalim itu artinya wad'u syai' fi ghairi makanih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, yang memelihara dan yang memiliki, yang disembah, yang dicipta juga. Semua selain Allah adalah makhluk. Adapun Allah satu-satunya zat sebagai sang khalik, sang pencipta. Lalu kenapa yang dicipta itu yang disembah? Maka ini jelas. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Bahkan Allah juga menyatakan Allah telah mengharamkan orang yang menyekutukan Allah al-jannah. Bahkan sekelas Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau berbuat syirik, gugur amalannya. Ya. La in asyraqta la yahbatanna amaluk. Jika kamu, wahai Muhammad bin Abdullah SAW, berbuat syirik, gugur seluruh amalan-amalan kamu. Padahal amalan beliau luar biasa. Lalu bagaimana dengan selain Rasulullah? Lebih parah lagi. Maka kenali tauhid. Pelajari tauhid dengan benar. Sembahlah Allah, panggil Allah sesuai dengan namanya. Allah telah memperkenalkan kepada kita nama-namanya di dalam Al-Quran. Juga Rasulullah SAW mengenalkan kepada kita nama-nama Allah. Di antaranya yang disebut dengan Asma'ul Husna. Inna lillahi tis'awatisina isman mi'ah illa wahid. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Dan ingat, setiap nama Allah pasti sifat Allah. Ya, setiap nama Allah pasti sifat Allah. Tetapi tidak semua sifat itu merupakan nama Allah. Contohnya sifat Allah syadidul iqab. Sangat keras siksaannya. Itu sifat bagi Allah. Tetapi itu bukan nama bagi Allah. Ya, begitu ingin orang lain agar diadab dengan adab yang keras, panggil ya syadidul iqab. Salahkan, itu bukan nama Allah. Tetapi sifat bagi Allah. Nah, sehingga sifat Allah lebih banyak daripada namanya. Jangan dikurangi. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian Rasulullah juga menyatakan, Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Selalu begitu ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, selanjutnya mesti kedua orang tua. Di dalam ayat, di dalam hadis demikian. Itu menunjukkan hak kedua orang tua itu sangat besar. Terlebih lagi ibu. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, setelah itu baru uquqal ummahat. Allah haramkan durhaka kepada para ibu. Sementara kebanyakan manusia kalau sama ibunya berani, sama bapaknya mikir-mikir. Nah, ini tidak pantas. Karena justru yang Rasulullah sebutkan, yang Allah haramkan itu yang pertama kali adalah uququl ummahat, durhaka kepada orang tua. Apa sih itu durhaka? Durhaka adalah melakukan sesuatu yang membuat orang tua itu jengkel. Membuat orang tua tidak ridho atau kesal. Baik berupa ucapan, ataupun berupa perbuatan, ataupun berupa isyarat. Makanya Allah nyatakan dalam bentuk perkataan, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu katakan kepada keduanya uff. Cis. Ya, alah. Nah, kalimat-kalimat pendek didengar oleh orang tua membuat orang tua kesal. dongkol, itu sudah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Apalagi kalau sampai maki, melaknat, lebih lagi. Ya, nyebut orang tuanya dengan nama binatang, saking keselnya tidak dibenarkan, baik kepada ayah maupun kepada ibu. Ya, wa qul lahuma qaulan karimah. Katakan kepada keduanya itu perkataan yang lembut, yang halus, yang membuat keduanya senang dan ridha. Itu baru namanya birrul walidain. Termasuk tindakan ya, seperti sampai pada memukul, menendang, sama. Dan itu hukumnya lebih parah. Atau membuang muka, atau isyarat ya. Orang tua lagi nerangkan, cuma gini aja, itu orang tua sudah kesal. Apalagi ibu langsung masuk kamar nangis. Nah, tidak pantas dilakukan oleh seorang anak. Dan ini perkara jangan dilanggar. Termasuk sab'ul mubiqat, 7 perkara yang akan membawa kepada kebinasaan. Durhaka. Sampai ada seorang ahli ibadah, ketika dia sholat sunnah dipanggil oleh ibunya. Dia bingung. Ummi wa sholati, ummi wa sholati. Ibuku dan sholatku, ibuku dan sholatku. Akhirnya dia melanjutkan sholatnya. Ibunya kesel dan ini nggak selayaknya seorang ibu doakan kejelekan pada anaknya. Tapi terkadang seorang ibu itu nggak ngontrol ucapannya. Terkadang, maka hati-hati sebagai seorang anak. Kata ibunya, semoga Allah mempertemukanmu dengan wanita pezina. Benar, nggak lama kemudian ada seorang wanita datang kepada rajanya bahwasanya ini adalah anak dari si fulan yang ahli ibadah itu. Yang ini tadinya di tempat ibadahnya nggak pernah keluar, ternyata dibawanya itu dipakai zina oleh wanita ini dengan pengembala sapi. Riwayatnya sahih, bisa dilihat dalam Riyadhus Shalihin. Maka ketika hamba Allah yang saleh ini dituduh dengan tuduhan-tuduhan itu, dia senyum aja. Rajanya tanya, kenapa engkau senyum? Nanti mana anak yang dilahirkan oleh dia? Itu di dekat dia. Anak ini diajak bicara, wahai anak, siapa bapakmu? Langsung anak tadi ngomong, abi ra'il baqar. Bapakku itu pengembala sapi katanya. Nah, ini salah satu mukjizat atau istilahnya karamah yang Allah berikan kepada hamba Allah ini. Akhirnya tuh pengembala ini ditangkap, kemudian ditanya benar. Ini sudah terlanjur tempat ibadahnya dihancurkan oleh rajanya. Gimana kalau tempat ibadahmu aku bangun dengan emas? Enggak. Dengan perak? Enggak. Dengan batu permata? Enggak. Bangun seperti sedia kala. Ya, tidak menggunakan asas manfaat. Ya, kesempitan dalam kesempatan atau kesempatan dalam kesempitan. Tidak. Ya. Bangun seperti sedia kala. Terus kenapa kamu tadi tersenyum? Aku tersenyum ingat ibuku ngomong kamu akan melihat wanita pezina. Sekarang aku melihatnya. Nah, hati-hati. Ya, bagi seorang ibu, apalagi seorang anak, jaga orang tua itu untuk selalu ridho dan selalu mendoakan kebaikan. Kalau seandainya kesel, tetaplah hendaknya orang tua itu mendoakan kebaikan untuk anaknya. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, setelah syirik, kemudian uququl walidain, beliau sebutkan, wa wa'dul banat, menanam hidup anak-anak perempuan. Ini zaman jahiliyah dulu. Ya, mereka itu punya keyakinan, kalau nggak semua orang jahiliyah, sebagian kalau punya anak perempuan ini nggak bisa diajak perang, nggak bisa nyari rezeki, yang bisa kerja laki-laki, yang bisa diajak perang itu laki-laki. Maka kalau punya laki senang, punya anak perempuan dimatikan oleh mereka. Kesimpulan di sini yang paling utama adalah larangan membunuh anak. Ya, Rasulullah itu sangat senang kalau beliau itu memiliki pengikut yang banyak. Wa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku yang diperbanyak jumlahnya dengan kalian. Namun jika seseorang ingin menjaga jarak untuk memelihara anaknya diperbolehkan. Tapi kalau takut punya anak itu yang dilarang. Ya, karena Allah SWT sudah menyatakan, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang ngasih rezeki kalian dan mereka, bukan kalian. Kemudian selanjutnya setelah disebutkan wa wa'dul banat, wa man'an wa had. Juga Allah haramkan atas kalian man'an wa had. Sukanya menuntut hak, tapi nggak mau ngasih hak orang lain. Ya, ayo kerja yang baik diawasi luar biasa. Waktu gajian sebentar. Nah, kadang dicicil dan sebagainya. Ini nggak benar. Ya. Hak boleh dituntut tetapi kewajiban juga harus dia penuhi. Termasuk dalam perkara ini adalah man'an wahad yang dilarang oleh Allah, orang yang punya hutang menunda-nunda untuk membayarnya. Dan yang lebih parah dari dua perkara tersebut adalah orang yang mengambil hak orang lain untuk dijadikan sebagai hak dia, tidak peduli orang lain tersebut mendapatkan bagiannya atau tidak. Ya. Nah, maka yang demikian itu sangat berbahaya. Selanjutnya Rasulullah menyatakan wa kariha lakum kila waqal. Allah sangat membenci orang yang menyibukkan diri dengan kila waqal. Semua pembahasan para fuqaha ketika membahas kila waqal, katanya dan katanya cuma sibuk ngurus berita orang. Ya. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyata langsung dari lisan Rasulullah, wa kariha lakum kila waqal. Maka hati-hati ketika menukil berita, menukil perkataan orang lain. Sibukkan diri dengan ibadah, sibukkan diri dengan zikrullah, sibukkan diri dengan mempelajari agama Allah. Jangan sibukkan diri dengan kila waqal. Menurut BBC, menurut berita ini, berita itu, kata fulan wal alan. Ya, tiap hari sekian lembar kolan dibaca sama dia. Satu muka Al-Quran boro-boro, apalagi satu juz. Ya, satu lembar aja nggak terbaca oleh dia. Ini nggak pantas. Dahulukan qala Allah wa qala Rasul sebelum tersibukkan dengan kila waqal, omongan orang begini, omongan orang begitu dan sebagainya. Itu dibenci oleh Allah SWT. Dan ini yang banyak. Apalagi orang-orang yang sibuk di media sosial. Apalagi sebagai penggiat media sosial. Sibukkan manusia dengan qala Allah wa qala Rasul. Ala fahmi salafil ummah. Ya, bukan dengan kila waqal. Demikianlah yang kita bisa sampaikan. Aku quli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Dalam hadis Al-Mughirah bin Sa'id masih ada dua kata lagi, yaitu Rasulullah sebutkan selanjutnya adalah wa kasratas su'al, banyak meminta. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi punya buku khusus tipis, silakan dibaca, judulnya adalah Dhammul Mas'alah, tercelanya meminta-minta. Dan kita semua juga sudah tahu, yadul ulya khairun min yadis suflah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kasratus soal, banyak bertanya. Kalau tadi banyak meminta, ini banyak bertanya tentang perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ya, Kita lagi asiknya bahas masalah makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, ya. Seperti contohnya binatang yang bertaring, binatang yang berkuku dan sebagainya. Ada si fulan nanya, "Ustaz, bagaimana hukum makan daging dinosaurus?" Nah, ini pertanyaan yang nggak ada faedahnya sama sekali. Kapan dia ketemu? Ada atau enggaknya pun juga masih diragukan. Ketika kita berbicara masalah taharah, Ustaz kalau di bulan tayamumnya bagaimana atau wudunya bagaimana, sholatnya ngadap kemana? Nanti kalau sudah di bulan WA kita ya, kita jawab. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang nggak berfaedah. Berbicara ngobrol, ya kerjaannya di bangunan, tapi yang dibicarakan, yang ditanyakan sudah politik internasional. Ya, politik RT RW aja nggak masuk dia, tapi politik luar negeri luar biasa, cuma ngobrolan saja, nggak pantas. Ya, Muslim yang baik kata Rasulullah SAW itu min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Muslim yang baik adalah meninggalkan apa yang tidak berfaedah untuk dirinya. Itu Muslim yang baik. Maka jangan terlalu banyak bicara, tetapi banyaklah beramal untuk kehidupan setelah kita mengalami kematian. Yang terakhir yang dibenci oleh Allah SWT adalah wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Jangan mentang-mentang gajinya besar, tetap akan ditanya oleh Allah walaupun dari jalan yang halal. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ini sebelum masuk surga, sebelum masuk neraka, masih di awal-awal. Kedua kaki seorang hamba di hari kiamat tidak akan bergeser. Di antara pertanyaannya ini. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia beroleh dan untuk apa dia nafkahkan. Yang seharusnya adalah diperoleh dari jalur yang halal, dinafkahkan dalam perkara yang wajib, yang sunnah atau yang mubah. Jangan sebaliknya. Demikianlah, dan masih menanti kita 70 poin lagi. Karena kesempatannya cukup mepet, ya saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan. 70 poin berikutnya, kalau ada waktu insya Allah akan kita lanjutkan. Ya, perkara yang ini merupakan rambu-rambu besar yang akan membawa seseorang itu binasa di dunia ataupun mengakibatkan juga kebinasaan di akhirat, termasuk di dalamnya bahaya di alam kubur. Dan ini menunjukkan kesempurnaan syariat. Syariat selalu menjaga hubungan, hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk. Syariat selalu menjaga tentang masalah waktu. Nggak banyak ngobrol, nggak banyak buang waktu. Ya, dihargai yang namanya waktu. Kemudian yang ketiga, syariat menjaga kehormatan. Ya, orang yang suka qila wa qal akan menjatuhkan kehormatan orang lain dengan ghibah, namimah dan seterusnya. Nah, karena waktunya sangat mepet, mohon maaf jika ada kesalahan dari apa yang kita sampaikan. Jika ada kebenarannya, maka kita jadilah orang-orang yang bisa yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Mendengar ucapan dengan baik dan mengikuti yang terbaiknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna istinabah. Allahumma arhamna arhamar rahimin ya tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya ghaffar ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma wahid sufufahum. Allahumma hadimil kuffar wa farik sufufahum. Allahumma satit samlahum. Allahumma ja'al ba'sahum bainahum syadid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.